Jadi kalau tidak ada air semata-mata ni, panjang pula bicara dianya. Tak ada air di tempat kita, kita wajib cari di kawasan sekitar. Wajib cari di kawasan sekitar. Itu pun jikalau memang di tempat tersebut kita tak pasti tak ada air. Kalau memang tempat yang kita duduk tu memang lama dah tak ada air. Ini biasa berlaku di padang-padang pasir. Hak tu tak perlu dah cari air. Dalam kitab, kalau tidak ada air untuk berwuduk, maka wajib cari di kawasan sekitar. Itu bagi orang musafir. Dia musafir. Kemudian sampai masa untuk berwuduk, tiada air. Tak ada air untuk berwuduk. Untuk minum ada. Jadi sebelum bertayamum dia kena cari di kawasan sekitar. Sebab perjalanan musafir mana ketahu, takut-takut ada kawasan sekitar. Kena carilah. Tapi kalau kita berada di tempat yang sama, bukan musafir, memang di tempat tu ketiada air, tak payah cari. Dah waktunya, waktu terus kepada tayamum. Hak kena cari ni macam orang musafir. Dia kena cari kawasan sekitar. Cari pula tak boleh jauh sangat. Cari pula tak boleh jauh sangat. Sebab kalau jauh sangat, kalau ada kecemasan, dia minta tolong orang kawan ramai-ramai tak dengar. Dia kata. Dia dalam kitab dia kata cari sekadar satu lontaran panah. Lontaran panah jarak mana? Lontaran panah jarak mana? Dalam kitab dia kata 4,000 hasta tak silap. Hak satu lontaran panah tu dia letak jaraknya 400 hasta. 400 hasta lebih kurang 180 berapa tahu meter. Jauh juga ah. Sekali sepadang tu 100 meter orang berlari tu kan. 180 meter lebih. Lebih kurang 400 hasta. Itu jarak yang mana kena pergi cari air di kawasan sekitar, di tempat yang memang tak pasti ada air ke tak ada air. Kalau tak ada air di kita, tempat tersebut memang sudah pasti ketiadaan air, maka tak perlu cari lagi lah. Berpindah kepada tayamum untuk berwuduk, untuk ganti mengangkat hadas kecil dan untuk ganti mengangkat hadas besar. Bila tayamum dia akan ceritalah di hadapan apa dia